Okay, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang menonton channel saya. Kepada yang masih lagi belum subscribe, boleh tekan butang merah subscribe, tekan juga loceng untuk notification. Kepada yang telah pun subscribe, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Jasa dan sokongan anda, komen-komen anda amat saya hargai. Okay, jadi video saya pada hari ini ialah video tutorial. Okay, video tutorial. Hari ini saya ada beli barang online lah. Macam biasalah, barang RS ni banyak. Kalau dapat, kalau kita senang beli online. Jadi pada hari ini saya nak tunjukkan cara pasang crash bar untuk RS150. Okey, kalau anda perhatikan, inilah dia. Okey, jadi sebab motor saya warna hitam, saya pilih crash bar carbon. Berwarna carbon. Jadi rasa macam masuk kot. Kalau tak masuk, nanti kita try lah tukar warna lain. Okey, jadi pada hari ini saya akan tunjukkanlah cara pemasangan crash bar kepada mereka yang berniat nak beli dan buat sendiri. Okey, kalau anda perhatikan yang ini sebelah kiri. Yang ini sebelah kanan. Okey, jadi saya akan tunjukkan anda akan diberikan. Okey, jadi anda akan diberikan bracket. Jadi saya nak tunjuk supaya anda tak keliru. Okey, yang ini untuk sebelah kiri, bracket yang anda perlukan ialah 2. Jadi masa anda beli tu dia dah bagi siap-siap. Okey, ni. Satu, dan lagi satu dia kecil sikit lah. Okey, jadi ada 2 bracket. 2 bracket dan juga 2 skru untuk sebelah kiri. Okey, ni satu. Okey, yang ni pula yang sebelah kanan. Okey. Bracket ni satu sama dengan yang belah kiri. Ni dia akan bagi 2 yang sama. Satu untuk belah kiri, satu untuk belah kanan. Lagi satu bracket pula dia panjang. Dia tak sama Yang ni untuk belah kiri, yang ni untuk belah kanan. Yang panjang sikit ni untuk crash bar yang belah kanan. Jadi sama juga, anda akan dibekalkan 2 skru lagi. Jadi semua sekali ada 4 bracket, 4 skru. 2 bracket belah kiri, 2 skru belah kiri, 2 bracket belah kanan, 2 skru belah kanan. Okey, faham jadi inilah anda, apa yang anda akan dapat masa anda beli barang ni. Okey, peralatan yang diperlukan mudah je. Anda perlu ada screwdriver. Mata bunga. Dan juga anda kena ada ni T-spanner. Bersaiz 8 mm. Saiz 8. T-spanner saiz 8. Jangan ambil saiz 10 pula. Untuk RS dia saiz 8. Okey. Jadi kalau anda tengok, inilah peralatan yang diperlukan. Jadi peralatan anda sendiri ada 2. T-spanner dan juga screwdriver. Okey, ni bracket ada 2 yang belah kiri satu bracket yang pendek sikit, satu yang panjang. Yang panjang sikit ni. Untuk yang ini. Okay, jangan ketat-ketat dulu sebab nanti kita nak adjust bracket dia. Kan kalau anda dah ketatkan, nanti nak longgarkan balik kalau dia tak masuk. Jadi jangan ketat-ketat sangat. Okey, jadi kita buka skru yang kedua. Dah siap masukkan bracket. Kita ambil kita punya crash bar tu, kita gayakan. Nak gayakan lah supaya kita temukan lubang dia. Dah lubang dia dah kena cantik ngam Okey. Barulah kita ketatkan bracket. Thank you.
Okey, jadi bila dah ngam kita serukan dia eh. Okey, jadi anda nampak eh. Ha, dia dah pasang. Okey, jadi inilah rupa crash bar yang telah siap dipasang di bahagian kiri. Okey, ha, kita dah skrukan dia cantik. Okey, eh, jadi inilah dia. Okey, jadi kita buat yang belah kanan pula. Okey, jadi macam biasa eh, kita akan buka skru. Okey, eh, jadi dah siap pasang bracket, kita try gayakan lubang skru dia. Okey, jadi bracket dah digayakan. Eh, dah diketatkan. Okey, jadi kita pasang. Jenuh juga nak menggayakan eh bracket ni. Nak bagi dia mengam-ngam masuk lubang. Tapi biasalah eh, barang aftermarket ni tidaklah 100% tepat. Eh, jadi kita agak-agak jelah. Ya, asal lubang boleh masuk, kita boleh ikat ketat, dia tak cabut. Cantiklah tu. Okey, ya, jadi ini pandangan di sebelah kanan. Okey. Jadi kalau anda perhatikan ini kalau dari jauh. Okey. Dah siap pasang sebelah kanan. Okey, dah siap pasang sebelah kiri. Okey. Jadi itulah saja tutorial pada hari ini. Okay, seperti yang anda perhatikan, saya pasang crash bar RS150 eh, bracketnya. Okay, palatan ni T-spanner saiz 8 untuk buka skru winjet, pasang bracket dan juga screwdriver lah untuk ketatkan crash bar pada bracket. Okay, semoga video saya ni memberi manfaat kepada anda semua. Okay, jadi sampai di sini saja video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.